Sherwin. Buat kalian yang baru mampir di YouTube channel aku, welcome to the family. Salam kenal, aku Sally Sherwin. Dan di video haul aku kali ini, aku mau review plus try on untuk strap masker yang lagi hits banget. Kayak banyak selebgram, bahkan kita semua deh banyak banget yang udah pakai yang strap masker. Nah kali ini aku mau shopping haul karena mungkin dari kalian mau beli tapi ragu yang mana yang bagus dan yang takutnya beda sama gambarnya. Dan soal sini aku buat untuk haulnya buat kalian semua supaya kalian gak bingung lagi untuk belinya, supaya kalian tahu realnya seperti apa. Nah sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video-video aku yang baru, karena di setiap minggu bakal ada video yang baru. Dan follow Instagram aku @sallysherwin supaya kalian bisa temenan sama aku lebih dekat. Dan kalian juga bisa DM nih ide video apa yang kalian mau untuk selanjutnya. Nah aku tahu nih kalau ada perasaan aku beli apa aja, langsung aja kita ke videonya. Sebelum mulai videonya, di sini aku mau kasih tahu aja, untuk berat badan aku 41 kg, untuk tinggi badan aku 152 cm, nah untuk size baju, untuk yang ngepres itu XS, untuk yang biasa aja itu S, untuk yang agak longgar itu M, nah untuk size celana aku 27, jadi bisa disesuaikan aja ya dengan kalian. Langsung aja kita untuk ke strap yang pertama. Di sini aku beli dari toko Hana Bogor. Di sini aku beli harganya murah, cuma 9.000 aja, tapi dia udah kayak pakai mandi-mandi gitu. Nah, bentuknya itu seperti ini. Tarang, tuh kalian bisa lihat sendiri, harganya murah cuma 9.000 aja. Dan ini tuh cocok buat kalian yang berhijab karena dia bisa kayak ada adjustment-nya di sini. Tuh, jadi bisa kayak dikecilin, dibesarin. Dan kalau misalnya kalian yang berhijab nggak pakai yang untuk masker berhijab, kalian bisa pakai ini karena ini bisa tinggal digantungin terus bisa langsung kalian adjust gitu. Dan harganya murahnya cuma 9.000. Cuman terakhir pas aku cek dia itu sold out, nggak tahu deh dia bakal restock kapan. Kalian langsung cek aja, aku udah taruh linknya di bawah. Nah, langsung aja kita lihat untuk ke detailnya sendiri. Manik-maniknya sih aku suka, dia cantik untuk manik-maniknya sendiri. Cuman kalau misalnya kalian suka risih gitu, mungkin ini tuh rada berat ya menurut aku untuk manik-maniknya. Dan ya, ini tuh cocok untuk kalian berhijab juga seperti yang aku bilang. Dan aku pilih sih warna putih, tapi di gambarnya tuh ada banyak, kayak ada warna-warni gitu, ada warna pink, biru, kuning, merah, dan pink. Di sini aku pilihnya warna putih karena aku pengen untuk yang natural dan bisa dipakai untuk kayak semua occasion gitu, kayak semua baju gitu. Jadi aku pilihnya warna putih, dan pas aku pakai juga kalian sendiri cantik ya, maksudnya dia itu ada motifnya gitu, jadi nggak kayak yang polos banget. Dan dia juga udah ada kaitannya di belakang. Sebenarnya aku sendiri nggak perlu-perlu banget, tapi kalau misalnya kalian berhijab ini cocok banget karena dia ada kaitannya di belakang gitu. Oke, next kita lanjut untuk ke toko yang kedua. Dan yang kalau yang ini tuh estetik banget. Di sini aku beli dari p.s.airshop namanya. Nah di sini aku beli strap masker yang daisy gitu, dan dia rajut, harganya cuma 7.500. Dan di sini aku belinya warna lilac gini, tuh cute banget karena dia itu kayak rajutan gitu. Tuh estetik banget sih, kalau misalnya kalian tuh estetik seeker atau orang yang suka sama estetik-estetik, kalian wajib banget beli ini karena dia lucu, cute banget. Dan sini aku pilih warnanya yang ini ya guys, yang warna ungu lilac. Kalian bisa pilih warnanya tuh kayak taruh di notes gitu, atau kalian langsung chat aja orangnya apakah ready atau enggak, karena dia rada membingungkan gitu karena dia nggak ada kayak pilihan warnanya gitu, tapi kalian langsung tulis aja di notes-nya. Dan harganya 7.500 tuh murah. Langsung aja lihat untuk ke detailnya. Dari detail sendiri kalian lihat dia cantik, dan dia seperti yang aku bilang dia rajutan gitu, jadi dia ringan banget, jadi nggak berat gitu loh kalau misalnya dipakai. Dan pas aku pakai itu cute, pas aku pakai pernah aku pakai ini juga dan aku story, banyak dari kalian yang tanya. So di sini dia untuk haulnya, karena lumayan lama ya dari aku upload story itu ke sini. Dan ini dia yang aku pakai, harganya tuh murah banget dan aku suka sama rajutannya karena enak, dia ringan dan estetik gitu. Oke, next kita move untuk yang berikutnya. Di sini aku beli dari Jewelry Store. Nah, di sini ini unik sih karena sampai sekarang aku belum nemu orang yang pakai yang kayak gini. Jadi strap maskernya itu dia kayak shell gitu. Nah, jadi kayak gini. Dan ini tuh bisa untuk kalian berhijab juga. Kenapa? Karena dia ada kayak
kaitannya gitu, bisa dibesarin dan kecilin juga, jadi cocok banget. Dan dia ada banyak banget untuk motifnya juga, kalian bisa pilih sendiri. Sini aku pilihnya warna merah karena kayak elegan banget. Langsung aja kita lihat untuk detailnya, dia kayak shell, kayak slayer gitu loh guys untuk modelnya. Ini cantik banget sih menurut aku, dan dia gak begitu berat ya. Kalau saya manik-manik kan dia kayak berat gitu, tapi ini kain jadi kayak gak berat aja, jadi enak dipakai juga. Pas aku pakai kalian sendiri, dia lumayan cantik sih, cuma karena dia warna merah jadi kayak nggak bisa dipakai buat semua baju, jadi harus disesuaikan gitu. Kalau misalnya aku pakai baju putih, paling baru aku pakai yang ini karena ini cute, jadi kayak shell gitu untuk strap maskernya, cute banget. Dan harganya di sini itu cuman 11.000 aja guys, jadi murah sih. And next, masih di toko ini aku ada beli lanyard anti loss namanya lanyard anti loss gitu. Nah, di sini aku beli warna kuning. Tuh, aku lagi suka-suka banget warna-warna yang pastel-pastel gitu, kayak warna kuning, baby blue, pink, terus warna mint gitu. Aku lagi suka-sukanya karena kayak lagi hit juga. Dan di sini dia juga bisa di-adjust gitu, guys. Dan di sini tuh dia pakai kayak bunga gitu. Bunganya tapi warnanya kuning sama putih, jadi kayak telur goreng gitu. Lucu banget, kayak telur ceplok gitu. Langsung aja kita lihat untuk detailnya. Ini juga ringan karena talinya itu kayak tali apa ya, tapi ini talinya biasa banget sih, nggak kayak elegan-elegan gimana dan cute gimana. Yang bikin cute cuman bunganya yang warna kuning putih ini aja sih pas aku pakai. Kalau misalnya sendiri, ya ini so far sih menurut aku biasa aja, cuman cute-nya ya itu dia ada kayak bunganya gitu. Dan di sini ada banyak pilihannya ya guys, untuk ininya kayak bunganya ini ada nanas, ada strawberry. Kalian pilih sendiri aja yang mana yang kalian suka, karena aku lagi pilih warna kuning, jadi aku pilih warna kuning. Dan harganya murah, cuma 7.300 aja. And next, di sini aku ada beli harganya 13.000 aja. Jadi ini tuh kayak mutiara-mutiara gitu. Nah, kayak gini. Dan itu cukup ringan ya guys, jadi nggak mengganggu gitu. Dia mutiara, full mutiara gini. Jadi kalau misalnya pergi ke pesta, nggak mau yang lebay, yang enak dipakai juga, ini juga bisa guys. Karena aku pernah beberapa kali pakai pergi ke pesta, dan ini enak juga karena dia nggak berat, jadi aku suka juga sama yang ini. Dan full mutiara, jadi elegan juga. Langsung aja lihat untuk detailnya. Dia benar-benar full untuk mutiara, talinya juga tali putih, jadi nggak bikin berat gitu. Dan pas aku pakai kalian sendiri, lumayan cantik nih. Kalau misalnya mau ya motif-motif simple tapi tetap elegan sih, ini pilihannya karena dia mutiara aja, polos gitu, dan dia ringan juga. Oke, next kita move. Sini aku udah beli juga, harganya sama 13.000. Dia ini rantai gini. Sekarang, nah ini kalau misalnya kalian yang suka style-style western, ini cocok banget. Bahkan kalau misalnya kalian mau pakai untuk di kacamata juga bisa ya guys, untuk kayak gini-gini. Ini cute sih, langsung aja kita lihat untuk detailnya. Dia warnanya warna, dibilang gold sih enggak gold-gold banget. Jadi kayak, dia itu kayak apa ya, kayak warna-warna bukan gold banget, jadi apa ya, aku lupa sih namanya. Pokoknya dia warnanya gak gold banget, tapi dia gold, jadi cantik gitu loh untuk warnanya. Sepertinya aku suka dengan ini. Pas aku pakai kalian sendiri juga okay, dan harganya murah, cuma 13.000 aja. Jadi ya worth it kalau misalnya kalian mau coba beli yang ini. Apalagi kalau misalnya kalian yang suka style-style western, ini cocok banget. Kalau misalnya kalian pakai kayak kaos biasa, harus pakai yang ini juga bagus. Okay, next disini aku udah beli dari toko ini juga. Aku beli yang simple banget karena aku tahu nggak semua orang suka yang kayak lebay-lebay dan yang kayak manik-manik. Di sini simple. Nah, kayak gini, ini cuman kayak tali. Dan kalau misalnya kalian berhijab juga ini bisa di-adjust. Dan ini cocok buat kalau misalnya kalian mau beliin cowok kalian. Ini tuh simple dan cowok suka yang simple, dan dia ringan banget ini. Langsung aja kita lihat untuk detailnya. Nah, seperti aku bilang, dia ada kaitannya, terus di sini ada adjustable-nya juga, dan dia tuh bahannya karet. Dan ini ringan banget, jadi cocok banget kalau misalnya kasih buat anak kecil juga cocok nih kayaknya, karena ada adjustable-nya juga dan warnanya ada warna-warni gitu guys. Untuk warnanya sendiri, di sini warnanya ada white, blue, black, dan pink. Jadi kalian bisa sesuaikan aja kalian suka warnanya yang mana. Oke, next, masih di toko ini lagi. Sini aku udah beli, harganya itu antara 5.000 sampai 14.000, aku lupa yang mana. Dan di sini tuh kayak gini guys, warna kuning lagi. Aku lagi suka sih warna-warna kuning ini.
dan dia murah ya harganya, maksimal harganya 13.000. Kalau nggak salah ini harganya 6.000 guys untuk yang ini. Jadi dia warna kuning gini, cuman dia biasa aja. Cuma karena lagi ngetren aja kayak rantai-rantai gini, terus dia kaitannya gede gini. Langsung aja kita lihat untuk detailnya. Nah, dia warnanya warna kuning, kuning-kuning pastel gini loh guys untuk warnanya. Dan pas aku pakai, kalian bisa lihat sendiri tuh fashionable sih, cantik gitu ya, lelah Korea gitu untuk kaitannya sendiri, dan dia motifnya kayak rantai gitu. Nah, untuk warnanya sendiri dia ada banyak banget pilihan warnanya, ada warna hijau, terus krem, biru, merah jambu, putih mutiara, dan lain-lain juga. Kalian bisa langsung cek aja untuk yang ini, karena ini bener-bener cute banget sih. Untuk walaupun dia sebenarnya simple kayak rantai doang, tapi cute aja gitu karena warnanya juga ada banyak. Nah, untuk yang selanjutnya masih juga di sini aku beli rantai kayak gini guys. Nah, di sini itu rantainya dia ada warna-warninya gitu, dan dia sekalian di sini udah ada kaitan buat kacamata. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini untuk jadi kaitan buat buat kacamata atau rantai buat kacamata, itu juga bisa karena dia udah ada kaitannya sekaligus. Ini elegan sih kalau misalnya kalian kayak suka style western gitu, sel-sel estetik ini juga cocok banget. Langsung aja kita lihat untuk ke detailnya. Nah, dia ada kayak warna-warninya gini, jadi nggak polos, tapi dia ininya gold gitu warnanya ya. Dia warna itu kayak rose gold gitu loh, jadi nggak gold yang gold kuning banget gitu, enggak, tapi dia masih elegan untuk motifnya. Cuman yang kayak gini kalian harus hati-hati untuk jaganya, jadi jangan sampai cepat kuning gitu. Jadi kalau misalnya habis pakai itu langsung disimpan, jangan ditaruh di sembarang tempat karena takutnya dia kayak cepat berubah warna gitu. Harganya murah, cuman 15.000-an aja untuk yang ini. So far sih ini bagus ya, karena ini benar-benar style kayak elegan gitu. And next, ini aku ada beli dari Fairy View 03. Nah, di sini aku beli sama kayak tadi rantai gitu. Nih, mirip sih, cuman kalau yang ini dia full gold gitu, jadi nggak ada warna-warninya. Ini lebih elegan sih, karena yang tadi kan ada warna-warni gitu. Tergantung kalian sih suka yang mana. Kalau aku sendiri suka yang polos kayak gini. Langsung aja kita lihat untuk ke detailnya sendiri. Nah, untuk detailnya sendiri kalian bisa lihat untuk dia tuh motifnya tuh biasa aja sebenarnya, tapi kayak elegan gitu karena dia kan simple gitu ya. Dan untuk materialnya juga menurut aku bagus untuk ini, dan dia karena dia kayak rantai-rantai gini jadi agak berat sedikit, tapi ya nggak berat-berat banget, masih bisa toleransi lah untuk ini. Oke, and next kita lanjut untuk yang keberikutnya. Sini aku beli cute, warnanya warna ungu lilac. I know kalian suka banget kayak ungu lilac gitu karena lagi ngetrend sekarang. Tapi yang ini dia tuh rantainya rada besar gitu guys, dan dia ada bunga-bunga lilac gitu. Ini cute banget, cuman dia rada berat dikit ya karena dia memang rantainya besar gitu. Nah, untuk harga sendiri dia 15.000-an untuk yang ini, dan warnanya ada banyak guys. Langsung aja kita lihat dulu untuk detailnya. Nah, detail sendiri seperti yang aku bilang, dia ada bunganya, terus dia warnanya seperti ini, warna lilac, dan dia agak besar-besar gitu untuk rantainya. Jadi kalau misalnya kalian emang orangnya fashionable banget, itu sih boleh banget ya untuk pakai ini karena dia cute banget, sesuai banget. Tapi kalau misalnya kalian pakai baju ungu, pakai masker ungu, pakai yang ini juga kayak cantik banget untuk dipakai. Dan dia ada warnanya ada banyak ya. Dia itu ada warna black, purple, blue, pink, green, dan multicolor. Multicolor itu kayak warna-warni gitu. Cantik banget kalau misalnya kalian mau beliin, kayak kalau misalnya kalian udah punya anak atau punya adik, kalian bisa beliin yang multicolor karena kayak cute gitu. Oke, next. Sini toko yang terakhir, tapi ini yang favorit aku. Ini dari Binbin namanya untuk Shopee-nya. Dan ini tuh benar-benar etnik, made in Indonesia dan local product, tapi aku suka banget. Kenapa? Karena dia full kayak pakai manik-manik gitu. Tapi dia nggak berat guys. Kalau yang tadi kan aku nemu yang manik-manik tapi dia berat, tapi ini bener-bener enak banget, serius. Dia tuh ringan dan full manik-manik. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan, tapi ini itu mengkilat kayak shimmering gitu loh guys. Langsung aja kita lihat untuk detailnya. Ini aku punya warna hitam. Harganya ini 25.000, memang cukup pricing, nggak pricing sih, menurut aku ini murah ya. Karena ini full manik-manik, sekali lagi aku bilang. Nah, ini bisa dipakai buat pesta, buat jalan-jalan juga bisa, karena ini desainnya simple banget. Warnanya warna yang natural, tapi dia elegan, jadi aku suka. Karena aku menganut yang namanya simple is elegant, jadi aku suka sama yang kayak gini.
ini sih bagus sih menurut aku. Untuk kualitas sendiri aku suka, dan dia pas aku pakai juga cantik banget. Memang di kamera dia nggak kelihatan kayak mengkilat gitu, tapi seriously dia mengkilat. Kalian bisa langsung cek aja linknya udah aku taruh di bawah. And next, masih di toko ini aku ada beli yang super cute tapi tetap elegan karena dia sekali lagi full sama manik-manik gitu. Sini aku beli yang Tarang, nih kan misalnya sendiri dia itu kayak cherry-cherry gitu loh guys. Tapi yang aku suka sih dari produk-produk di sini, dia tuh ringan-ringan banget jadi kayak enak dipakai gitu walaupun dia full manik-manik. Langsung aja kita lihat untuk detailnya. Ini cantik banget dan sekaligus di sini itu ada cincinnya guys. Cute banget, kalau cincinnya harganya murah cuma 5.000-an aja. Aku sih suka karena cincin yang kayak gini tuh selain dia awet nggak berubah warna, enak dipakai karena ringan banget. Jadi kalau misalnya mau pakai buat sehari-hari, buat fashion-fashionan gitu, ini murah banget cuma 5.000 aja tapi bisa pakai kayak ginian. Ini cute dan ini tuh udah motifnya motif cherry-cherry gitu. Sekali lagi aku suka karena dia ringan banget dan aku suka desainnya yang elegan, simple, ringan tapi enak gitu. And next di sini ada satu lagi, dia warna kuning dan manisnya aku suka sama untuk ininya, manik-maniknya. Jadi manik-maniknya tuh kayak kotak-kotak gitu, jadi kayak lebih bertekstur gitu. Dan dia ada warnanya warna kuning, seperti yang aku bilang aku lagi suka yang warna-warna kuning gitu. Jadi di sini warnanya itu warna kuning, ini ada hijau-hijau gitu, dan ada cincinnya juga sama kayak yang tadi. Langsung aja kita lihat untuk detailnya. Aku suka cincinnya modelnya kayak bunga gitu loh guys, dan dia harganya cuma 5.000 aja. Dan aku juga suka sama untuk kalung strap maskernya ini karena enak banget, dia ringan. Sekali lagi itu sih yang aku suka. Sesuai aku bilang, aku suka banget sama ini karena dia ringan. Karena biasanya kalau aku tuh udah pakai masker itu udah pusing karena kalau terlalu lama gitu loh untuk pakainya. Tapi kalau misalnya ditambahin sama strap masker yang berat juga, jadi biasanya aku kayak cepet pusing. Nah, that's why kenapa ini jadi favorit aku, karena aku suka sama desainnya. Dia itu elegan, simple, tapi dia ringan banget. Kalau yang lain emang ada sih yang bagus untuk desainnya, cuma dia rada berat. Jadi ya sesuai kalian sih ya. Kalau aku sendiri memang sukanya yang ringan-ringan, tapi tetap aku suka desainnya yang elegan. Nah, aku suka kalau misalnya dia kayak manik-manik gitu. Nah, itu dia guys untuk Shopee haul aku yang untuk strap masker. Semoga berguna bagi kalian yang lagi nyari dan mau beli tapi bingung apakah bagus atau enggak. Semoga berguna pasti buat kalian, dan thank you yang udah dukung aku sampai sekarang. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video aku yang berikutnya. Karena di setiap minggu bakal ada video yang baru, dan follow Instagram aku @sallysherwin supaya kita bisa teman lebih dekat, dan kalian bisa DM nih ide video apa yang kalian mau untuk selanjutnya. Thank you banget yang udah dukung aku dan nonton video ini sampai akhir, and see you in the next video. Bye.